Video ini memperlihatkan kawanan geng motor asal Cirebon mengacung-acungkan senjata tajam menyisir permukiman warga desa Jatimulya, Kuningan hingga viral di jagat maya. Aksi para pelaku membuat resah warga desa yang takut jadi sasaran geng motor hingga memilih berdiam diri dalam rumah. Beruntung saat peristiwa berlangsung tidak terjadi bentrokan, namun warga berharap kawanan geng motor ini bisa ditangkap dan diberikan efek jera. Jadi memang pada saat kami melaksanakan penyelidikan ke sana, mendapatkan informasi dari masyarakat, memang cukup meresahkan. Kebetulan pada saat penyelidikan yang kami ketahui bahwa itu kelompok itu adalah kelompok yang masih remaja, kelompok masih anak-anak. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan karena dari keterangan saksi di sana ada dua kelompok yang hendak tawuran sambil membuat konten. Kini polisi tengah memburu para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan.